Wazzup. Tiba-tiba kan? Tiba-tiba, tiba-tiba. Sebab mode, apa? Ha, red mode sekarang ni. Sebab apa? Kita ada... Kita ada Joe Flizzo Ultimate and Sona One in the house. Yeah. Yeah. Have all, have all. How are you guys doing? Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih banyak guys datang ke Meletup. Terima kasih kerana sudi menjemput kami. Untuk lagu mereka yang terbaru yang sedang hangat di pasaran, Havoc. Dah ada music video? Awal bulan 1 kita akan shoot. I can't wait to watch it. Yes, yes. Tapi yang paling gempak sekali pasal lagu Havoc ni, dengan cerita dia orang 3 hari dah jadi... Baru dilancarkan, lagu nombor 1 dalam iTunes. Malaysia. Wow. Okay. Congrats! Ya, yeah, I mean, saya rasa ni menunjukkan bahawa sekarang ni orang beli CD dan juga beli music di internet secara halal. Yeah. Dan tidak lagi download haram. Betul. Dan saya rasa ini sesuatu yang positif untuk music Malaysia. You know, kerana kita pun tengah bertukar kepada aliran digital ni. Jadi, right. Yalah. Apa komen ni tentang tu, Ultimate? Ah, kita punya regular. Regular? Sebagai staff Meletup, saya rasa sangat suka hati atau suka cita saya rasakan sebab orang banyak beli. Bukan saja secara fizikal. Fizikal pun nak sold out, tapi juga secara digital lah. Yep. Saya rasa ni you know, lagi senang untuk you know music kita keluar negara kerana kadang-kadang kalau CD tu nak kena post overseas musuh dan sekarang bila kita release online di iTunes serentak di beberapa buah negara kan. So. And is it true that lagu Havoc ni adalah lagu nombor 1 di Hong Kong sekarang? Betul ke? Kita orang baru dapat info. Sonawan, maybe you have something to say about it. I tak tahu. You guys tak tahu pasal benda ni? Oh no, saya rasa tak kot. Itu mungkin cerita dongeng kot. Mungkin tajuk dia lain. Call Jackie Chan ke? Ni, mungkin tajuk dia lain kot. Mungkin bukan Havoc tapi Havoc lah. Mungkin. Apa yang setahu saya lagu ni ada main di corong-corong radio di Thailand. Pasal masa saya buat promosi di Thailand, ada dua radio station yang interview putarkan kami dan masih berputar. So alhamdulillah lah. Tapi tak tahu pasal Hong Kong tu, saya kena check. Tapi yang pastinya lagu Havoc ni siapa yang datang tengok lawak kedai tiga itu dah main dah dekat Istana Budaya. Nabi nyanyi. Nak dengar tak Nabi nyanyi sikit? Confirm lah. Okey, dirosakkan lagu korang dengar. Mana ada? Okey. This is how it goes. Right. Lawak kedai tiga. Kita buat Havoc dululah. Okey. Tapi ai tukar. Lawak. Kan gua dah cakap gua lawak. Kan gua dah cakap gua. Lawak kedai tiga Istana Budaya setahun sekali macam hari raya. Semua datang sini nak tengok MC walaupun tahu dia dah ada bini. Bukan nak sembang, nak hidung kembang. Cukuplah dah ada telinga yang capang. Kalau tak buat lawak, hati wa tak tenang. Macam pakai seluar jeans, tak pakai seluar dalang. Itu dia parody Meletup minggu ini yang diambil daripada sebuah band baru kat Malaysia. Nama dia Mega Boys. Good job, guys. Kau tahu. Apa dia? Kenapa? Aku nak cakap apa? Mega Boys besar jadi apa? Mega Boys besar jadi Megatron. Mega Man lah. Tembak. Oh, kartun tu. Okey. Ini saya baca dekat paper lah baru-baru ni. Diorang cakap lagu Havoc ni merosakkan bahasa. Okey. So, nak dengar komen daripada anda bertiga. Tapi selepas ni kita walek-walek wapis. Kembali selepas ni, Meletup. Merosakkan bahasa, Yep. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan Meletup bersama dengan kami sekarang ni adalah The Havoc Guys. Kita Joe Flizzo, Ultimate soalan you balik tadi. Dan juga Sona One. Itulah orang kata dalam kita tengah meraih kejayaan tu tak semua orang suka. Mesti ada yang nak jatuhkan. Ada yang slack dekat situ. So, people were saying that lagu Havoc ni lirik dia merosakkan bahasa. Apa komen? Macam Sona One cakap apa? Bagi saya, my opinion, we do music for the people. Kita buat lagu untuk rakyat. Jadi kita guna language rakyat, you know, what the young people say. And so kita menggunakan this term Havoc a lot in our daily lives. Huh? And we're not the only ones also. So jadi kita, we felt like, you know, we want to speak a language people can relate to. Yeah.
Okeylah. Alright, cakap pasal Morse dengan bahasa and everything, I nak relatekan sikit satu-satu apa isu tentang banyak radio di negara kita yang banyak putarkan lagu-lagu dari seberang, lagu-lagu luar. Hmm. What do you think about that, Ultimate? Saya rasa bagus. Is it? Why? Kita nak punya lagu-lagu bertaraf apa ni Asia Tenggara atau bertaraf antarabangsa. Hmm. Tapi kita tak nak bertanding. Kita tak nak bersaing dengan orang dalam gelanggang radio. Macam mana tu? Ha, betul. Alright. Kalau tidak kita akan berada dekat takut tu je lah. Yep. Against us je, betul tak? Yep. Like saya tak nak jadi jago kampung. Kami tak nak jadi jago kampung. So kami nak okey, the past ni bertanding kat Malaysia, kami nak bertanding Asia Tenggara. Wow. Lepas tu bertanding Asia, lepas tu dunia. Ya. Satu menyentuh sikit tentang isu mencemarkan bahasa. Mm-hmm. Saya rasa seperti biasa hip hop atau you know artis-artis hip hop adalah ya, mereka melihat kami sebagai mangsa yang mudahlah untuk mereka pijak-pijak. Dan daripada awal penglibatan kami dalam industri ini, dalam kancah seni ini, memang is an everyday struggle. It's a beautiful struggle. We love it. But you know, saya pun tak ada you know harapan untuk orang itu jatuh cinta dengan hip hop. Biarlah dia suka dengan lagu dia dan buat lagu, gua buat lagu lah. Okay. Kalau suka lagu Kain Pelengkat, go for okay, it, bro. Dan ini Nabil khas untuk Joe Awan to us. Ramai peminat luar sana yang saya percaya rindukan Too Fat. Yep. Dan ada satu lagu baru yang you buat yang bertajuk Aku Tak Kenalmu, khas untuk Malik. Ada line I cakap, mau lihat Too Fat nyanyi balik, baik mula cari Malik, itu abangku. Kalau dah lama tak bersapa dan kalau Too Fat jumpa lu, kami tanya lu siapa. Alright. Tanya soalan itu, soalan sini, soalan sana dan persoalan cepu. Emas Too Fat mana? Kalau kamu rindu, aku bagaimana? Bagai jebat mengamuk nak membela Laksmana. Kisah agenda, susah di label agenda. Semua orang ada agenda. Bagi show boleh tak check calendar, call manager. Wow. maksudnya adakah peminat luar sana dapat apa tu peluang untuk melihat kembali? Saya tak tahu. I mean, bagi saya, saya menceritakan, saya menjawab banyak soalan yang diajukan kepada saya melalui lagu. Dan ada juga satu lagu berjudul Apa Khabar yang saya tulis dengan Son Awan yang juga menyentuh sedikit tentang isu ini. Dan kalau kamu dengar album saya, kamu dengar lirik lagu ini, saya akan saya dah explain lah. Tapi memang harapan saya untuk you know, insyaAllah. Kita tahu ada rezeki. Yeah, let's go with the flow, right? Yeah, yeah. Bagi saya, you know, Too Fat adalah sebahagian daripada diri saya dan saya. Kami tak pernah, you know, mengaku yang kami dah bersara atau sebagainya. Jadi, kita tunggu dan lihatlah.